Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eksa Faturrahman. Saya Leni Fitriani Rahmat. Saya Lydia Sri Ratu Indah. Saya Vivin Ramadhani. Saya Dira Fijri Yasmin. Saya Imelda Pratiwi. Dan saya Halida Izzatul Jannah. Purirano merupakan kawasan pesisir di Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Salah satu yang menjadi daya tarik tempat ini adalah pantainya. Pantai Purirano merupakan pantai yang memiliki keindahan akan keanekaragamannya. Pantai ini terletak di Kecamatan Kendari, Kelurahan Purirano, sekitar 13 km dari pusat Kota Kendari. Pantai ini berupa daratan atau karang atol yang terbentuk sebagai akibat abrasi sejak ratusan tahun lalu. Namun sayangnya, keindahan ini sudah mulai tercemar. Pantai ini tercemar akibat aktivitas-aktivitas manusia, contohnya seperti membuang sisa pembuangan air limbah ke laut, membuang sampah ke laut, dan lain-lain. Jadi teman-teman, kita sudah berada di lokasi, tepatnya Kelurahan Purirano. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang apa saja dampak buruk sampah bagi lingkungan maupun makhluk hidup. Dampak buruk sampah bagi lingkungan, yang pertama itu pencemaran lingkungan. Jika sampah tidak dikelola dengan baik, maka akan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang buruk atau rusak. Yang kedua, pencemaran udara. Pembakaran sampah dan pengolahan sampah yang tidak tepat dapat mengakibatkan polusi udara. Yang ketiga, masalah kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang tidak benar dapat menjadi penyebab penyebaran penyakit.
Berdasarkan hasil survei kami di Kecamatan Purirano, Kota Kendari, kami mendapatkan